Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Aku mau jawab, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren, keren, keren. Semangat di kelas ini keren ya. Semuanya jawab salam semua. Ini Revina, oh selamat datang Kang Febri. Baru bergabung ya. Ya, Febri untuk telat, Bu. telat ya dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk adik-adik semua yang baru masuk dan yang off cam, kalau misalnya jaringannya tidak terkendala, boleh on cam ya. Bu, izin, Bu. Ibu, maaf, aku off cam soalnya jaringannya sedang tidak baik. Oke. Bu, izin Bu, tadi Reja nge-WA saya, katanya kameranya rusak Bu, jadi nggak bisa off cam. Ih, on cam. Oh, oke. Ini selamat datang yang baru join. Oke. Bu, pengajian Bu. Oh, kenapa? Namanya pengajian Bu. Kok namanya iya pengajian? Itu teman Terus kalian siapa, kira-kira siapa namanya? Hei, ngaku hei. Kira-kira Nggak siapa? tahu Ibu. Oh, Oh, Teddy Bu, udah. Teddy itu teman-teman sebangku aku Bu. Ya, baru join ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suka mabar bareng Rizky Bu itu. Aduh, sudah Oh, terlihat ya tadi cucut wajah gantengnya. emang. Bilang-bilang Bu, enggak Bu. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Aku. Oke. Mangga. Baik, teman-teman semua, biar dilancarkannya pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Kang Rizky udah memimpin doanya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya gitu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Nah, teman-teman, untuk Akang Tete semua, kegiatan hari ini tuh kita sedang melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal itu tuh salah satu layanan dalam BK untuk membantu perkembangan adik-adik semua nih yang ada di sini agar lebih optimal gitu. Nah, untuk sekarang teman-teman udah Akang Tete semua udah posisinya udah posisi ternyaman belum? Yang mau Sudah, ya. Bu. Oke, mantap. Oke, berarti udah semua ini udah PW semua ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kita ini dulu ya, kita harus otak kita terus seger gitu. Biar teman-teman biar Akang Teteh juga fokus gitu ya. Ini saya ada tebak gambar. Oke, bentar ya. Udah terlihat? Tidak, ini dilihat. Dilihat nggak? Belum, Bu. Masih hitam. Ada belum loading. Ah, bener. Nah, Masih muter, oke. Bu. Ini udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Gak ada, Bu. Ya, bentar, bentar. Nah, ini kita ice breaking dulu ya. Gimana, Kang Mahe? Raise hand. Aku tahu, Bu. Itu gambar kura-kura. Oke, tahan, Ada. tahan, tahan ya. Oke, ini ya teman, Kang Teteh juga udah lihat ya, ada berapa hewan yang Kang Teteh lihat nih pada gambar ini. Mangga, Lima. kamu ada apa nih? Ya, aku bu. 10. 5. 16, ibu 16. 16. Oke, bentar, kita satu-satu ya. 10 tadi siapa? Aku. Aku. Boleh deh, Teh Gladys, ada hewan apa aja? Ada, ini apa ya? Kura-kura. Puyuh. Ada keledai, ada gajah, ada kucing, terus ini apa ya? Itu anjing. Ih, kasar. Itu emang anjing ini. Anjing, terus itu ada tikus. lumba-lumba. Oke. Apa lagi? Baru 7. Ada kuda. Teman-teman yang bisa bantu.
Aku, Bu, Bu, ada ikan mana, ikan. kuda? Ada ikan. Kan. Ada buaya, Bu. Ada Buaya, tikus. oke. Ada Tikus nyamuk, udah. Ibu. Ada nyamuk. Ada kura-kura. Ada Nyamuk, kura-kura udah. Ada Ada apa? kepala burung, Ibu. Ada ular. Ular. Oke, Ada kepala semut. burung. Ada kelinci, Ibu. Ular. Kelinci udah. Ulet Ular. di mana ulet? Oke. Oh, Okay. ular. Nyamuk, Ibu. Ular. Ular. Ibu, ular. Ular, nyamuk, nyamuk, nyamuk. Oke, okay, coba Teh Novia ada berapa? Ada 16. Wah, banyak ya. Apa aja? Ada ininya, ada Kura-kura, Bu, ular. kura-kura. Oke. Ular, nyamuk, anjing, kucing. Itu apa sih, Bu? Apa sih? Ini, Bu. Apa? Tikus. Keledai, keledai. Ini udang, Bu. Hiu, Udang, Bu, hiu, Bu, hiu, Bu. bawa keledai Lihatnya udang, lima, Bu. Bu. Bawa keledai Itu udang. malu-malu, Mbak, Febri, Ada Mbak. buaya. Terus di atas keledai ada ayam betina, Ibu. Terus Aku ada kok bisa tahu itu ayam betina? Kok ada Iya, ayam betina? soalnya Iya, ayam dokter hewan, jantan Bu. ini. Bentar, di mana Tuh, ayam dia betina dokter hewan, Bu? Iya, Ibu, Gimana karena kalau saya cita-cita ayam dokter hewan jadi saya jadi-jadian? tahu. Wah, serem ya ayam jadi-jadian. Terus ada penyu atau kura-kura, Ibu, ada nyamuk, ada kepala burung, ada buaya. Kamu Ayam kayaknya betina. searching deh. Aku curiga. Bu, izin Ih, bertanya, enggak, Bu. aku Kalau mah. tadi ayamnya ayam geprek. Ibu, Bu, aku. izin mau. Bu, mau nanya, Ya. Bu. Oke, bentar kita satu-satu. Boleh, Kak Mahe? Aku mau nanya ke teman-teman kenapa cing ini di gambar ini bukan satu, ada banyak. Kenapa? Karena itu Kita nggak bisa mempunyai melihat dari satu kepribadian. sudut pandang. Bukan kayak gitu, karena satu-satunya adalah kamu. Hey. Bu, mau nanya, Bu. Bu, geje Bu Don't dia, judge Bu. book by its cover ya, Bu, ya. Bu, mau Iya, nanya, iya. Bu. Ya, gimana, Kak Rizky? Itu ayam betina, nu mana? Yang mana? Boleh dijawab, Teh Novia. Itu yang ininya keledai gitu deh. Lihat ya, lihat. Baik-baik. Itu Kuping juga keledai? sering. Oke, Ya, oke, oke. Ini jadi cuma ayam. burung, itu mah Itu. burung. Oke, Ih. karena kalian semua hebat ya. Kita cek Mama emang hebat. ada hewan apa aja di gambar ini. Wah, ada 16 ya tadi benar, Teh Novia ada 16. Oh iya, ayam betina. Nih, apa aja nih? Novia nyontek, Bu. Ibu, saya Nyontek. mau mempelajari, Bu. Ih. Ah, keren ya. Ada Berang yang nggak berang pernah Bu. main-main, Tadi. Bu. Ibu, kenapa ayam betinanya aneh banget? Kita Itu lihat mah burung baik-baik. merpati ya, Rere. Bu, nah itu bentuk berang-berang dari mana, Bu? Nggak kelihatan. Oke, kalian sangat fokus sekali ya. Oke, kita Bu, next. itu gajahnya hitam. Ya, Bu, gajah parah, Bu. kecil. Gajah seming, Bu. Ibu, tikusnya kedempet kucing. Oke. Kita next ke gambar berikutnya. Carilah gajah pada gambar berikut ini. Aku tahu. Di mana? Di Bukan, balik mending itu. kita nyimpen nyimpen dulu itu jawabannya terus nanti. Aku tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Dibalikin, Bu. Oke, gimana Kang Febri? Itu ada kakak, ada kaki gajahnya, Bu. Itu kaki gajah. Oke, kaki gajah. Yang mana nih kaki gajahnya ini? Itu yang gede-gede Ya, tuh, Bu, Bu. yang Yang kayak gede-gede pohon, tuh. yang kayak Tah itu tuh, pohon. tah itu tuh. Itu kaki gajah, Bu. Kalau mau tahu, mau, Bu. Nah, oke, Bu, ini teman-teman. telalai, Bu. Oke, akhirnya itu yang lain gimana? Sama? Sama. Oke, kita lihat ya. Aku beda, Bu. Ya, gimana Kang Mahe? Nggak jadi, Bu. Salah lihat gambar. Apa tuh yang dilihat? Oke, Bu, kita Mahe lihat lihat ya. ininya, Bu. Bu, Mahe lihat ininya, Bu. Aku punya ini, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Mahe lihat ini nih, Bu. Yang Nah, mana? ini, Bu, Mahe. Lihat itu. Lihat ini nih, Bu. Nah, itu, Bu. Oke, kita lihat ya. Apa sih gajah pada gambar ini tuh di mana gitu? Wah, teman-teman, akan kita lihat nggak gajahnya di Ngeliat mana? banget.
Lihat, Bu, lihat. Terlihat. Dibalikin ya, Bu, kacanya. Wah, Bu, tidak terduga, Bu. Tadi saya nggak fokus. Tapi kepalanya kecil banget, Ibu. Kayak yang... Bu, nggak jaseming lagi, Bu. Aduh, Bu. Tadi dikatain kecil hitam. Kecil, kamu. Kamu lihat matanya di mana, Bu? Itu matanya nih. Ibu, saya nggak bisa ngelingkarin, Bu, nih. Matanya nih. Coba, Rizky, tolong lingkarin lagi tuh matanya tuh. Ini. Tuh, di mana matanya? Ini. Atas, atas. Atas, Rizky. Nah, iya itu. Nah, tuh, nanti boleh dilihat lagi ya sambil miring gitu ya. Ngeliat hasilnya. Ini terakhir. Ada berapa jumlah hewan pada gambar berikut? Ada 11, Bu. 16, Bu. 16. 10, Bu. 10. Oke, sebut 10, satu-satu. Bu, soalnya Novia benar terus. Berapa? Ibu. Ada monyet, ada ular, ada buaya, Ibu, ada itu kakak, ada kupu-kupu, ada jerapah, okay. Ada kelinci, terus ada di bawah. Ada ular, ada siput, ada katak. Oke, kita lihat ya ada berapa hewan pada gambar ini. Jadi jawabannya itu ada 10, ada monyet, Bu. Benar. Oh. Bu, curang, Bu, nah yang tadi mah tidak berwarna, Bu. Ini sepertinya lagi yang mood tadi rajanya ya. Hitam. Oke, ini kita udah beres ya. Oke, kita udah seger. Udah, Bu. Udah fokus lagi. Udah, Bu. Oke, akan kita akan membahas sebuah materi dan teman-teman akan tadi nanti bisa simpulin ya apa yang bakal kita bahas. Saya ada video bentar. Ya bentar ya. Jadi kok ajep-ajepan. Bu rewae, Bu, tabu bercanda terus, Bu. Ya, bentar. Oke, ini Akang Teteh mohon disimak ya video ini dan Akang Teteh nanti Ibu ingin kalian menyimpulkan gitu apa yang ada atau pesan dari video ini, oke? Okay? Dapat dipahami? Oke. Okay. Okay. Dapat. Oke, bentar-bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Bahagia adalah yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Seberat apapun bebanmu, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan kusam. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menyusahkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar sang kakek bijak. Pahit, pahit sekali, jawab anak muda itu sambil pasang muka penasaran. Kakek bijak tersenyum, lalu ia mengajak tamunya berjalan-jalan di hutan sekitar rumahnya.
sang kakek bijak dan pemuda itu berjalan berdampingan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah telaga yang tenang. Kakek bijak itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, sang kakek mengaduk air telaga sehingga sebagian airnya muncrat membasahi wajah anak muda itu. "Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah," ujar sang kakek. Anak muda itu menuruti apa yang diminta Pak Tua. Ia segera meminum beberapa teguk air telaga. Begitu anak muda itu selesai meneguk air telaga, sang kakek bijak berkata lagi, "Bagaimana rasanya, cu?" kata sang kakek. "Segar, segar sekali, kakek," kata anak muda itu. "Apakah engkau bisa merasakan garam di dalam air itu, cu?" tanya sang kakek. "Tidak, kek," jawab si anak muda. Dengan bijak, sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya. Ia menepuk-nepuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadap-hadapan dengan gaya posisi bersimpuh di samping telaga. "Anak muda, dengarkanlah ucapanku. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti segenggam garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu, anak muda. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu tergantung dari perasaan, tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung pada hati kita, anak muda. Jadi, ketika engkau merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa engkau lakukan untuk mengatasinya, yaitu lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu." Sambil sang kakek legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan mengelusnya. "Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kolbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan, dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah, dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin, daripada berlarut-larut dalam kesedihan, agar tidak putus asa. Oke, masih sadar. Oke, masih Bu. Oke, gimana tadi videonya? Apa ya? Keren banget Bu, keren banget. Oke, ini Kang Mahera sini udah di sebelah situ ya. Oke, boleh Kang Mahe. Mahema cari muka ke Ibu I. Cari muka pengen nilai gede. Aduh, ya gimana Kang Mahe? Ini Bu, sebenarnya kalau itu mah kesan yang diambil dari situ ya Bu ya, dari video itu. Sebenarnya kalau misalkan yang Mahe tangkap dari video itu mah, secara singkatnya gimana cara kita untuk menyikapi suatu permasalahan gitu. Apakah akan tetap sesuai takaran yang kita miliki atau kita perluas lagi takarannya gitu. Dalam artian kayak tadi gitu yang Febri bilang ke Mahe cari muka gitu, gak boleh gitu tahu Febri. Nah, ini mah belajar namanya juga. Oke.
Terima kasih Kang Mahe. Teman Kang Teteh yang lain ada lagi? Sudah terwakil. Aku Bu. Ya, aku mau Bu. Ini Febri. Kang Febri dulu. Febri cari muka. Yes. Ya Bu, sebelumnya Febri mohon maaf ya Bu ya off cam soalnya jaringannya nggak bagus di sini Bu, terus HP-nya lagi mau dipinjam juga sama mamah Bu. Oke. Jadi gini Bu, untuk tadi kesan dan pesan yang Febri ambil itu Bu, jadi gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah gitu Bu. Jadi jangan kabur dari masalah dan harus bisa bersikap sabar Bu, kayak konsep jadi penerimaan diri gitulah Bu, gitu Bu. Dan tadi Febri pengen nanya Bu, kenapa kakinya galak Bu, ngelempar gelas Bu? Ya tapi keren ya, si orang itu bisa menghindar gitu. Iya, terus Bu, tadi teh si kakinya mau beli garam ya Bu ya? Ya, garamnya habis. Tadi kan habis dicobain. Paling gitu Bu, kalau dari Febri mah Bu. Makasih. Good. Keren, makasih. Tadi gimana Teh Anissa? Ya Bu, kalau dari yang saya tangkap dari video, dari yang tadi aku tangkap dari video itu, jadi kalau misalnya dalam hidup kita menemukan kepahitan, artinya yang harus lebih diluaskan itu kapasitas diri kitanya gitu, supaya kesulitan itu bisa jadi mudah. Oke, benar. Akang Teteh semua yang tadi sudah mewakili itu benar banget ya. Dan hasil dari video tadi itu, kita tuh dapat poin intinya. Kalau kita tuh harus menjadi orang yang bersyukur gitu. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus ikhlas. Dan kita juga jangan lari dari masalah gitu ya. Nah, berarti Akang Teteh semua udah ngerti ya, udah nangkep gitu apa hasil video yang tadi udah ditampilkan. Nah, Ibu punya tugas nih buat Akang Teteh semua. Tidak. Boleh, nggak usah ada tugas. Ini gampang. Udah capek, Bu. Ini gampang. Jadi tugasnya cuma kayak pingin, Ibu pingin tahu gitu, kalian selama seminggu ini, dari hari ini dan minggu depan, ketika kita bertemu lagi, Ibu pingin lihat gitu, list kalian, apakah kalian udah bersyukur atau hal apa yang kalian syukuri selama seminggu ini atau sehari itu? Gampang kan? Bu, gampang, tapi aku mengeluh aja, Bu. Hari ini aku bersyukur karena belajar sama Ibu. Yes. Mantap, mantap. Aku bersyukur atas nafas yang diberikan. Aku bersyukur good, teman yang baik, Bu. Oke, mantap. Keren, keren. Padahal tugasnya tuh minggu depan, tapi udah diungkapkan sekarang ya. Tapi kayak gitu kan. Nanti tugasnya nggak jadi ya, Bu. Bisa makan, Bu. Aku bersyukur bisa makan. Oke, good. Akang Teteh udah paham ya. Nggak benar. Karena udah paham mengenai materi dan tugas yang akan diberikan, karena kegiatan hari ini pun udah berakhir, dan kalian juga ada mata pelajaran berikutnya. Kita akhiri kegiatan ini, karena tadi dibuka oleh Kang Rizky, maka kita tutup ya dengan Kang Rizky lagi. Mangga Kang Rizky. Baik Bu, kebetulan saya juga KM Bu di kelas ini. Baik, teman-teman, sesi pembelajaran sudah berakhir. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang diberikan tadi bisa menjadi berkah buat kita, teman-teman. Berdoa di dalam hati menurut agama kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Kak Rizky yang sudah memimpin doa. Dan terima kasih lagi ya untuk Akang Teteh semua yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Akang Teteh bisa menerapkan itu semua ya. Oke, mohon maaf bila Ibu banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu.